Ustaz, maafkan saya keluar dari tema. Saya ingin sekali masukkan anak saya ke pesantren, tapi baru masuk kelas 2 SD atau SMP. Apakah saat kelas 3 SD atau SMP saya enggak tahu. Sudah waktunya pas karena alhamdulillah anak saya mau, tapi abahnya masih ragu. Kalau SD sebaiknya jangan di pondok, sebaiknya yang full day, yang pulang pergi. Kalau SMP enggak apa-apa di pondok, anak sudah dewasa. Tapi kalau masih kecil, dia lebih ingin dekat dengan orang tuanya. Kita nanti kalau SMP kita sendiri pun jarang dekat dengan anak-anak. Anak-anak masih SD, saat-saatnya dia dapat, saatnya kita pun bisa sering bertemu dengan anak kita yang masih kecil ya. Kita gendong, loncat-loncat, kita bawa sana, kemudian dia main-mainnya. Tapi kalau sejak SD kita masukkan ke pondok, kapan kita melihat lucu-lucunya anak kita? Kapan dia juga melihat lucu-lucunya orang tuanya? Gak ada waktu. Tapi kalau udah SMP, oke lah. SMP juga ngerti, taruh di pondok, nggak ada masalah. CT Original.